Terbalik pula. MacBook Pro. Not air, not water, not earth, not fire, but MacBook Pro. Hai semuanya. Seperti yang dijanjikan dengan pada video yang lepas, aku nak unboxing MacBook. So here we go. MacBook aku dah sampai and aku tak sabar nak buka. So jom kita unbox. So mari kita mula. Bismillahirrahmanirrahim, unboxing. Dengar ke suara dia? Ingat nak. Lepas tu plastik belakang dia pula. Wish, aku dah tak sabar dah ni. Okay. Baunya sangat sangat apa, aku tak tahu bahasa. So mari kita buka. Wow. Okay, ni tak ada apa-apa, kita boleh letak bawah. Okay, so kalau korang nampak dia macam ni lah. Okay, dia ada plastik untuk cover dia punya zahir atau batin dia ni. So kita buka dia punya pampers ni. Aku tak tahu nama dia apa, aku panggil pampers je lah. Weh, aku nak koyak ke? Aku nak tarik je ni. Sayang pula aku. Okay, bismillah, kita buka slow-slow. Wuih. Wuih, dia buat file. Macam ni. Sabar jap, ni aku boleh buang ke tak? Okay, ni aku rasa aku boleh buang. Aku tak bawa tu. And wow, 14 inch. So macam ni lah nampak gayanya. Okay, kita letak tepi dulu yang ni. Okay, so dekat box ni dia ada charger kot, aku rasa charger lah. Aku keluarkan dulu. Okay, charger. Dan yang kedua, tak tahu lah ni apa, maybe warranty card. Yeah, betul lah tu, warranty card. Okay, ni type C dengan dia punya charger lah. Okay, now ni warranty book dia. Then mana dia punya apa orang panggil adapter dia? Lagi ke dalam ni? Ah, ya Allah, buat aku cuak dia. Rupanya kita kena angkat kertas ni. So kertas ni dia menutupi ni. Dan kita cabut kertas ni. Kertas ni penting tak eh? Oh, dia ada serial number. Dan kita letak tepi. Dan kita ada kepala bapak charger dia. Kita buka dulu. Okay, kita simpan dia ni. Dan kita ada body charger dia. And dia pun ada pampers dia ni. Kita buka pampers dia. Oi, alamak, koyak pula. Aku rasa aku koyakkan benda mahal. Sorry lah, terpaksa koyakkan benda ni. And there we go. Okay. Okay, memandangkan aku dah buka semuanya, kotak aku letak bawah balik. And dia punya kabel ni mari kita buka. Buka slow-slow. Risau kalau salah kan. Dia nak bagi type C, tapi kita bagi micro USB untuk Android lama pula. Bapak complicated nak buka. Weh, bapak complicated. Aku rasa benda ni ditujukan untuk dikoyakkan ke? Still, aku tak nak koyakkan. Aku rasa benda ni mahal. Baik, aku buka perlahan-lahan. Aduh, muat terkoyak sikit. Mampus aku. Tak apa. Alright, kita letak bawah. So, kita ada kabel, kepala charger and ni kepala charger, ni body charger. Cuba kita gabungkan dulu. Ha, okay, so kita dah gabungkan. Then the MacBook itself. Okay, so mari kita letak dan mari kita buka MacBook. Bismillahirrahmanirrahim. Fathul Kitab. Wuih, korang dengar suara dia tak? Wuih, aduh, aku harap mikrofon ni dengar lah suara dia. And kita buka plastik ni. Wow. Apa ni kita panggil? Aduh, macam surat khabar dia. Okay, kita buang bawah. Woo, apa yang muncul ni? Tekan apa tu? Return kah? Oh, so macam biasalah setup dia. Okay, so aku nak setup aku punya MacBook ni.
Aku rasa aku kena pindahkan kamera ni kepada lebih dekat kot. Ataupun aku pindah sini sebab aku nak type. Okay, so sekarang kita nak dekat setup dia. Korang nampak muka aku tak? Ui, aku malas nak gerakkan kamera, nanti nak kena edit balik. So here we go. Ni MacBook dia, and ni keyboard dia, and ni laptop dia, and ni screen dia. Okay, aku tak tahu macam mana nak review. So kita kena register dulu. Then after kita dah settle dia punya registration, dia punya device setup, so then kita boleh cubalah programming dan sebagainya. So mari kita set up. So yeah, pretty much like that. So aku dah settle dia punya setup. Just okay, let's make it one more day. Aku nak test dia punya kelajuan dan dia punya sebagainya lah. Aku nak try to install Adobe and After Effects, nak test dia punya apa graphic card. Lepas tu aku nak test juga install Parallel Desktop. Aku nak install Windows dalam ni. So apakah boleh kita main game dekat dalam ni, as well as programming. So okay, so I'll see you guys in the next section. So bye. So hi semuanya. So it's been berapa lama dah, aku tak ingat lah. Aku rasa dah seminggu lebih aku pakai laptop ni. I'm sorry, I cannot make it as soon as possible. So seperti yang dijanjikan, aku nak tunjuk betapa canggih, not really canggih, betapa hebatnya M1 Pro chip Java Flip chip ni. And seperti yang korang nampak dekat skrin ni, macam-macam aku buka. Kat sini ada Postman, ada Docker pun aku run. Yang paling penting dari semua tu, kalau korang tengok, aku ada run macam-macam emulator Android dekat sini. Tak hafal lah ada berapa ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And semuanya masih okay tanpa ada sebarang lag. So itulah dia, aku run 1, 3, 4, 5, 6, 7 emulator tanpa lagging lagi. And aku still boleh tambah banyak lagi emulator dekat sini. So selain tu, apa lagi yang kita boleh check? Oh ya, yeah, pasal rendering lah. Aku ada buka Premiere pun dekat sini, Adobe Premiere. And dia punya editing pun mantap lah juga, lancar lah macam Windows. So mari kita cuba buka Premiere Pro. Kita buka lah any project apa-apa pun, just to show to you guys. So dekat sini kita ada Premiere Pro. And korang boleh tengok lah dia punya grafik dia pun okay. Kat sini pun aku ambil full. And editing dia pun smooth. Tak ada pun merah-merah line bar kat sini yang kita kena tunggu banyak rendering, internal rendering and stuff. I'll try to play my YouTube video. Tengah tu warranty card. Yep, graphic pun lancar and everything is fine. Aku tak tahulah kalau nak bandingkan benchmark dia orang kan. Itu korang kena tengok separate video YouTube lah. Aku tak provide dia punya benchmark punya comparison lah. Okay, so kita tutup dulu Premiere. Alright. Yang terakhir sekali aku nak tunjuk kan, aku nak tunjuk Parallel Desktop. So apa itu Parallel Desktop? Parallel Desktop ni dia macam sebuah container untuk user Mac, supaya diorang dapat menjalankan Windows dekat dalam Mac. Sebab beberapa application atau software kan diorang tak disupport dalam macOS. Contohnya macam game. So mari kita cuba. So inilah dia Windows 11. Oh, dia provide Windows 11. Lawa juga Windows 11. So yang inilah dia Windows dekat Mac. Korang boleh pakai software nama dia Parallel Desktop. Dia berbayar tapi ada free trial selama beberapa minggu, aku lupa. But I can say, aku boleh cakap yang Parallel Desktop ni dia run 95% senative macam Windows. Cuma Windows lagi smooth lah. I mean Windows itself dia punya dia stand alone lah kan. Just kalau Parallel Desktop ni macam kalau korang desperate sangat nak main game, korang adalah seorang gamer, aku tak suggestkan korang beli Mac sebab korang nak programming dan korang nak main game sebab
Ya, some functionalities dia orang tak berjalan dengan lancar. Nantilah aku buat video lain, kita cuba main game dekat dalam macOS, okey? Okey, itu saja aku tutup dulu. Alright, aku rasa itu je lah kot video review tentang seminggu pemakaian macOS aku ni. To me, mantap lah, aku tak menyesal beli sebab ya, aku boleh kerja anywhere secara portable. And MacBook ni sangat ringan sebab dia kecil dia. Itu je lah. Kalau korang suka video ni, jangan lupa like. I'll see you guys in the next video. Bye.